tersangka NM masuk ke dalam mobil, dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa tersangka NM sekarang berada di dalam ruangan penyidik. Kemudian setelah berada di dalam kantor Polresta Serang Kota, kami menyampaikan bahwa penyidik berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersangka, yaitu segera untuk dimintai keterangan atau dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan penasihat hukum yang ditunjuk oleh tersangka NM. Dalam posisi hari ini, malam ini, penyidik masih menunggu kehadiran dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh saudari NM dan melanjutkan proses penyidikan secara profesional dan prosedural hingga proses penyidikan ini dapat memberikan kepastian hukum. Sekali lagi, pasca dilakukan penangkapan, maka penyidik harus memberikan hak-hak tersangka untuk segera diminta keterangan dengan pendampingan penasihat hukum dan melanjutkan penyidikan secara profesional dan prosedural hingga dapat memperoleh kepastian hukum. Flashback, sebagaimana kami sudah menginformasikan kepada publik bahwa penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap tersangka NM pada Senin 20 Juni lalu untuk dimintai keterangan atau untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 24 Juni. Namun surat panggilan tersangka dari penyidik ini direspons untuk dapat bermohon dijadwalkan ulang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Namun pada hari tersebut tersangka NM juga tidak hadir di depan penyidik. Kemudian flashback juga, kami sudah informasikan bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota juga telah mengirimkan berkas perkara dengan dugaan tindak pidana ITE, informasi dan transaksi elektronik. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artis dan Selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.